Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bang Dul Nyoba-Nyoba. Sekarang Bang Dul mau kasih tahu nih caranya panen pohon pisang yang supaya pisangnya nggak hancur. Ya nggak, Pak? Betul sekali, Dul. Nah, ini caranya bagaimana ini, Pak? Nah, ini pertama kita tarik dulu nih daunnya ya, Pak. Nah, terus habis itu nih jangan lupa pakai tangga ya, Pak. Nah, ini bagaimana nih? Kita pindahin nih tangganya nih. Bagaimana, Pak, caranya, Pak? Gimana, Pak, caranya, Pak? Nah, ini yang pertama. Nah, kita nih. Panjat dulu. Kita panjat dulu nih. Kenapa sangat tinggi? Ini biar pisangnya enggak rusak ya, Pak? Betul sekali. Itu Pak Dul. Dahsyat sekali babak nih. Semangat. Ayo, Pak. Kali-kali teman-teman biar pada bingung nih, biar kagak rusak. Bagaimana caranya ini, Pak? Oh, itu ditebang itu sedikit. Setengah. Tebang sini, jangan sini, jangan tebang. Terus? Kalau di sini tebang, ya. Patah total, hancur bisa. Oh gitu, jadi ambil kiri aja nih. Ambil tengah sini aja. Terus? Jangan pisang. Oke. Oh begini, Pak. Ini jarang orang tahu ini, Pak. Oh. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman nih. Oh pelan-pelan, Pak. Oh jadi ini tinggal tarik aja nih. Tinggal narik aja. Oh begini nih. Oh iya ya, Pak. Ya. Nah, begitu caranya, Pak. Keren. Iya. Oh, ini pisangnya udah matang nih, Pak ya. Tinggal dikuningin aja. Nah, cara nguninginnya bagaimana nih, Pak? Berapa hari kira-kira udah bisa dipakai nih, Pak? 3 hari lah. Dahsyat nih, enak. Enak banget ya, cuman begitu doang ya. Saya pikir mah nebangnya tinggal motong batangnya doang gitu pokoknya. Oh begitu, Pak. Wah, dahsyat banget ini. Buat teman-teman nih. Hah? Cakep sekali buahnya. Ini benar-benar nih caranya dahsyat banget ini, Pak. Wah. Iya, benar-benar. Oh begitu, saya pikir mah malah ininya dipotong langsung. Ininya? Oh, pisangnya rusak. Oh, iya benar. Ini ilmunya manfaat banget ini, Pak. Jadi caranya kita mau ini, Pak. Gimana nih, Pak? Wah, makasih banyak nih. Kita mau nanti kita pisahin tuh daunnya satu papa untuk menarik asal mau nebang. Oh. Nah, contohnya kayak ini gitu, Pak. Oh iya, pokoknya buat teman-teman tuh sisain satu ya. Nih, ya. Buat narik nih. Buat narik supaya kalau misalnya lagi dia dipotong sedikit gitu, nanti daun ujungnya ditarik. Wah, jadi, nih. Seandainya gitu lebih bagus buahnya. Kalau tinggalin papa, jadi pisang juga bagus. Yang pertama buahnya itu jadi lebih bagus. Yang kedua pas lagi saat panen itu lebih mudah ya, Pak. Mudah ditebangnya. Oh iya, dahsyat banget nih Baba Salim nih. Ini master pisang nih, dahsyat. Oke, ini pisangnya, ini pisang apa nih, Pak? Ini pisang kepok. Pisang kepok ya? Kepok ini. Seh, mantep banget ini, Pak. Insya Allah. Boleh. Boleh, wah, ini butuh bantuan ya nih? Ya. Boleh juga, tapi siap ya. Iya, Coba. Kuat nggak, Pak? Wih, dahsyat ini. Pisangnya mantep. Mantep. Wah, pisangnya jadi nggak rusak ya, Pak? Keren. Ayo. Oke, ntar lu begini aja. Cara buat manen pisang yang baik dan benar. Makasih buat Baba Salim. Informasinya, mudah-mudahan sobat-sobat Bang Dul bisa makin banyak lagi yang makin banyak lagi yang pengen nanam pisang. Ini masternya Baba Salim dari Ulu Jami. Makasih banyak informasinya, Baba Salim. Oke, Baba Salim, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.